Hubungan antara Indonesia dan Malaysia beberapa kali mengalami pasang surut. Sebagai dua negara yang bertetangga, bahkan sering disebut negara serumpun, potensi kerjasama maupun potensi konflik yang besar antar kedua negara. Kemerdekaan Malaya, Pulau Pinang, dan Melaka dicapai pada 31 Agustus tahun 1957 dengan nama Federasi Malaya. Pada saat itu, Singapura masih berada di bawah kekuasaan Britania Raya karena letaknya yang strategis. Pada 16 September tahun 1963, Federasi Malaya bersama-sama dengan koloni mahkota Britania, yaitu Sabah atau Borneo Utara, Sarawak, dan Singapura, membentuk Malaysia. Kesultanan Brunei, meski mulanya berminat menggabungi federasi, menarik kembali rencana penyatuan itu karena adanya penentangan dari sebagian penduduk, juga dalih tentang pembayaran royalti minyak dan status sultan di dalam perencanaan penyatuan. Singapura menjadi salah satu dari 14 negara bagian Malaysia dari tahun 1963 sampai dengan 1965. Malaysia dibentuk pada 16 September 1963 sebagai sebuah entitas politik baru dari penggabungan Federasi Malaya dengan bekas koloni Inggris, Borneo Utara, Sarawak, juga Singapura. Namun penyatuan tersebut tidak stabil karena perselisihan dan perbedaan ideologi antara para pemimpin negara bagian Singapura dan pemerintah federal Malaysia. Pada 1965, Perdana Menteri Malaysia, Tun Abdul Rahman, memutuskan untuk mengeluarkan Singapura dari federasi tersebut yang berujung pada kemerdekaan Singapura pada 9 Agustus tahun 1965. Namun di balik itu, mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, sempat melontarkan pendapat agar negaranya seharusnya mengklaim kembali Pulau Singapura dan Kepulauan Riau di Indonesia. Mantan Perdana Menteri Malaysia tersebut mengatakan bahwa negeri jiran seharusnya mengklaim Pulau Pedra Branca di Singapura dan Kepulauan Riau di Indonesia sebagai bagian dari wilayah mereka. Mahathir menegaskan bahwa Singapura sebelumnya merupakan bagian dari Johor. Ia mengatakan bahwa Johor seharusnya mengklaim Singapura sebagai wilayah mereka. Mahathir Mohamad mengatakan, "Kita seharusnya tidak hanya meminta Pedra Branca dikembalikan atau Pulau Batu Putih, kita juga harus meminta Pulau Singapura dan juga Kepulauan Riau, mengingat mereka adalah bagian dari tanah Melayu." Namun tidak ada tuntutan terkait Singapura, kita malah menunjukkan apresiasi kepada kepemimpinan negara baru itu yang disebut Singapura. Mahathir juga mengatakan, lahan Malaysia dahulu terbentang dari tanah Genting Krai di Thailand hingga Kepulauan Riau dan Singapura, namun wilayah tersebut sekarang terbatas di semenanjung Malaysia. Kementerian Luar Negeri Indonesia buka suara terkait pernyataan kontroversial mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad. Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan, pernyataan mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, terkait Malaysia harus mengklaim Pulau Riau, tidak memiliki dasar hukum dan alasan yang jelas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah mengatakan, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditentukan berdasarkan prinsip dan ketentuan hukum internasional yang berlaku, sehingga pemerintah Indonesia tidak melihat dasar hukum atas pernyataan Mahathir. Teuku Faizasyah mengatakan, saat situasi dunia menghadapi banyak tantangan, tidak seharusnya politisi senior menyampaikan pernyataan yang tidak berdasar yang dapat menggerus persahabatan. Ia menekankan bahwa Kepulauan Riau adalah wilayah Indonesia dan sampai kapanpun akan menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah Kepulauan Riau pada masa lalu memang bagian dari wilayah Kesultanan Johor, sedangkan Johor adalah bagian dari Kesultanan Malaka. Namun bila ditarik lebih jauh, pada abad ke-13, tepatnya pada tahun 1293, wilayah Nusantara yang juga termasuk di dalamnya adalah wilayah Malaysia, Singapura, dan sebagian Filipina merupakan bagian dari Kerajaan Majapahit. Majapahit disebut sebagai kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan dengan luas wilayah terbesar. Bahkan luas wilayah kekuasaannya hampir mencapai seluruh Nusantara. Daerah yang masuk ke dalam kekuasaan Majapahit adalah Sumatera, Semenanjung Malaysia, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik Singapura, dan sebagian wilayah Filipina. Sayangnya setelah Hayam Wuruk dan Gajah Mada meninggalkan posisi mereka dari singgasana, Majapahit mengalami kemunduran.
beberapa wilayah pun melepaskan diri karena adanya perang saudara yang disebut Perang Paregreg. Menurut penjelasan dalam situs Provinsi Kepulauan Riau, ajaran Buddha saat itu masuk ke wilayah Kepulauan Riau dibawa oleh para pedagang dari Tiongkok dan India. Dalam buku A History of Johor, Singapura, 1932, karya Sir Richard Olaf Winstead, Kesultanan Johor menguasai sejumlah wilayah di masa kejayaannya. Wilayah yang dikuasai Kesultanan Johor saat itu adalah sejumlah wilayah di tepi sungai Klang dan Linggi, Singapura, Bintan, Riau, Lingga, Karimun, Bengkalis, hingga Kampar dan Siak di Sumatera. Pemerintah Hindia Belanda kemudian menaklukkan Kesultanan Riau dan Lingga yang menguasai Kepulauan Riau. Pemerintahan kerajaan itu berasas Islam akibat pengaruh dari para pedagang dari Gujarat, India, dan Arab. Saat itu pemerintah Hindia Belanda memberlakukan mata uang khusus bagi wilayah Riau. Pemerintah kolonial Belanda sempat menyebut wilayah Riau dengan nama Riau. Makna dari Riau adalah riu atau wilayah yang ramai. Setelah masa kemerdekaan, Kepulauan Riau bergabung dengan wilayah Kesultanan Siak di daratan Sumatera sehingga membentuk Provinsi Riau. Sebagai provinsi ke-32, wilayah Kepulauan Riau mencakup kota Tanjung Pinang, kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Lingga. Dari seluruh penjelasan di atas, kesimpulannya adalah wilayah Nusantara yang mencakup Indonesia, Malaysia, Singapura, dan sebagian Filipina merupakan wilayah Kerajaan Majapahit pada abad ke-13 yang kemudian dikuasai oleh Kesultanan Johor pada abad ke-19 dan direbut oleh pemerintah Hindia Belanda pada masa penjajahan, sehingga dengan ini jelas bahwa Riau merupakan wilayah Indonesia. Sementara Singapura merupakan wilayah jajahan Inggris yang memisahkan diri dari Federasi Malaysia pada tahun 1965 dan merdeka pada tahun tersebut. Dengan ini jelas bahwa yang menjadi pemicu dari konflik yang sering terjadi antara negara yang katanya serumpun adalah dari pihak Malaysia sendiri. Mengganggu kedaulatan negara lain sehingga memicu pertikaian antara negara-negara yang tadinya bersahabat.